Alright students welcome back to section 2. We continue our talk and discussion about leaving a job. Okay, previously we talked about this one and uh, I'd like to show you this. Dengan mata uang dolar, saya I still keep some uh, dollars with me. I'd like to show you this. Saya mau memperkenalkan ini. Mungkin belum pernah lihat, nah yang dimaksud dengan sen itu adalah ini, nah ini ya, Nih. ini mata uang sen, nah ini seperti ini bentuknya ya, ini, and then, oops, and then ini tulisannya, ini, ini berapa ini, satu sen, ya, yeah. is this one one set? Nah, ini satu sen. And then ini mata uang dolar juga. Ini disebut uh, quarter quarter dollar. Quarter dollar ini mas 25 sen. Nah, ini dia. Ini mata uang quarter dollar. Nah, jadi ini so I'd like to show you this is the um, ya bentuknya kemana pergi nah ini ini quarter dollar jadi mata uang dollar itu tidak tidak selalu berupa kertas ini juga so saya mengkoleksinya and then uh, ini 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 uh, dime satu dime ini 10 sen jadi ada ada satu sen ada 10 ada 25 sen jadi kalau 2, sudah empat buah koin ini Kuartal dolar ini berarti sudah setara dengan satu dolar, one dollar. Nah ini waktu saya ke Jepang, ini dikasih koinnya ini, ini sepuluh 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 yen ya. Nah ini sepuluh, ini udah 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 berletak banget nih sepuluh yen dan ini juga, nah ini mata uangnya tulisannya apa ini Saya... I don't really remember. Ini waktu saya di Narita. Di Narita. Nah ini tulisan. Tulisan uh, di bawah sepuluhnya ini siapa yang bisa baca kira-kira. Di bawah tulisan sepuluh. Apakah jelas? Tidak, ya, sir. Enggak okay, ya, enggak, jelas ya. Nah, jadi ada tulisan di sana. Uh, sepuluh. Ini ini bisa saya beli 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 ini eh, apa namanya roti roti yang ada isi karamel karamel dicampur dengan eh, kayu manis ya kayu manis eh, waktu di bandara Narita Airport saya beli di sana dan eh, waktu saya nyampe di sana justru ketika saya beli hmm, saya saya disapa duluan nah ini mata uang Uh, amusement only, oh ini video fun, <laughs> ini game-game anak-anak. Oke, okay. so this is the example. Contohnya, ini waktu saya uh, studi di sana. Nah, ini nama-nama ini beasiswanya, Beasiswa bright. Kalian juga bisa nanti kalau masuk flight like, uh, ke beasiswa ini. Uh, if you plan to study apa bidang lainnya itu linguistik tapi kalau udah sastra Jepang saya sarankan memang S 2 nya kalau nggak ke ke Jepang kalau nggak ke kalau Indonesia itu di UI unpad yang ada Jepangnya atau ke apa ya ke negara ke Singapura itu juga bagus untuk Jepang di sana. Bagus saya, saran saya ke Jepang langsung. Oke, okay, so that's the example. Contoh uh, umat. Makanya di seperti dia bilang, ada istilahnya sen. Ini, nah ini. 4, 320, titik uh, nol ini, itu dinamakan dengan uh, sen. sen yeah. Oke, okay, so we hmm, leaving a job, so seasonal layoff, we have talked about that one. Okay. So we come to the next material, it's about Everyday conversation ini materinya saya ambil dari uh, buku *Learning American English*. From ini bisa dilihat di sini, I took it from Office of English Language Programs, Bureau of Educational Cultural Affairs, United States Department of State, Washington, D.C. Jadi, American English. It's about giving advice. Okay. We have Laila and Monika. Okay. Kita coba. Laila, uh, Evelina and Monica um yang belum lah. Um, siapa yang belum tadi itu VDLV coba. Okay sir. Thanks for meeting with me during your lunch hours. I appreciate it. No problem. I'm happy to help. What's going on? Oh, you know, as usual, should I take this new job or do I stick with my current own? Well, I think it's time for a change, don't you? They pay you late and you're un you are unhappy. Do you really think so? I know so. and I've been listening to you complain for over a year now. Trust me, take the job. What do you have to lose? Okay, thank you, Evelina and Fidelvi. So you see ada ekspresi di dalam percakapan tersebut. Kalau remember kalau percakapan ya bahasa Inggrisnya tidak terlalu formal. Berbeda dengan tulisan. Written English is different from spoken English. In spoken English, the most important thing is that you are understandable or easy to be understood. See, for example, like this one. Thanks. Kata thanks ini hanya Never use that in writing. Kecuali pesan. Thanks or thank you. Thanks for meeting me during your lunch hour. I appreciate it. Lunch berarti siang ini ya. Lunch hour. I appreciate it. si selalu gunakan kata I appreciate it. Thank you for helping me, I appreciate it. Thank you for calling me, I appreciate it. Nah, ini attitude yang bagus, yang baik ini ya. Karena kosakata kat, kata-kata itu bagi mereka sangat penting. Bahkan saya punya host family um, dibandingkan kado, kado ya they like just to receive gift. Tapi di di kado tersebut ada card, kartu Uh, di kartu itu tertulis seperti misalnya uh, happy birthday for you I hope that you are getting well and you are successful in your life and you will be the best uh, version of yourself uh, love you cheers your best friends seperti itu Gak apa-apa mereka senang seperti itu ya so I appreciate it kata-kata yang bagus dan positif sangat senang mereka dengar ya nah Kemudian no problem, I'm happy to help. What's going on? What's going on? Ada apa? What's going on? What's going on? Uh, I'm happy to help. Jadi kata-kata ini I'm happy to help ini perlu dipakai ya gunakan. I'm happy, saya senang membantu. Nah, jadi jadi orang yang mendengar uh, positif auranya. No problem, nggak apa-apa. Oh you know the usual, oh, tau lah biasanya. Sudah check this new job or do i stick with my current one my current one yang begini sekarang. Monica said, well, i think it's time for a change, don't you? Nah, ini namanya question tag. I think it's time for a change. Ini kata kerjanya adalah uh, it's time for a change ini maknanya uh, melakukan perubahan. Don't you? Don't ya kan, ini artinya. Well, ya aku pikir saatnya melakukan perubahan, ya kan? Mereka membayar kamu telat dan kamu nggak bahagia. Do you really think so? Nah, kalau ada native speaker yang bertanya, do you really think so? Berarti dia serius menanyakan your opinion. Monica menjawab, I know so. Nah, tahu lah, saya tahu kok. Katanya. And I've been listening to your, seharusnya ada your di sini. Um, I've been listening to you, To you, to uh, you, complain for over a year now. Jadi mereka bersahabat, hampir satu tahun si Leila ini curhat terus. Nah. Uh, dan uh, aku mendengarkan kamu komplain hampir selama satu tahun. Trust me, take the job. Trust me. Kalau ada orang boleh berkata trust me, artinya uh, percaya saya, ya, percaya. Take the job, ambil pekerjaannya. What do you have to lose? Emang akan kehilangan apa? bahasa gaulnya seperti itu. What do you have to lose? Nah, language notes, you can you should remember, in formal conversation, giving advice is often suggested uh, through models. Hold on, ini saya kirimkan lagi link absensi, mana bagi yang belum mengisinya, silakan diisi. Um, in conversation, giving advice is often suggested through models. How to, should, could, if I were you. Ini formal, Misalnya di acara meeting di hall, you can say, "If I were you, kalau saya jadi Anda, jadi kamu, you ought to atau should could ini formal." In informal conversation, people tend to use words such as "I think that, I feel that in my opinion". Jadi ada tiga, kita bisa memilihnya ya. I think that, I feel that in my opinion yang kedua, listen for the emphasis on I know so and trust me. These common phrases can be used to convey both positive and negative emotion. I know so. Ini menunjukkan deep belief or certainty. Jadi benar-benar yakin. I know so. Nah, jadi kalau satu tahun itu berteman, rasanya kita sudah mulai bisa banyak tahu tentang teman kita ya. Nah, sedangkan Mengenali seseorang itu butuh bertahun-tahun, tapi merusak sebuah hubungan hanya dalam satu detik. Serusak. So, remember, memulai tidak akan sesulit mempertahankan, menghancurkan tidak semudah memulai. Menghancurkan itu paling mudah itu. Oke okay. so you can say I know, so Confess the believe. All certainty to know shows more certainty than to think. To know. See, I know so. Do you really think so? I know so. Jadi benar-benar mengenal temannya. Notice the use of common forms. Take the job. Trust me. Go for it. The common form can be used to gently persuade someone. Nah, pernah dengar istilah go for it? Go for it. Nah. Kalau misalnya adiknya mau lomba, you can say, come on, go for it. Or, Trust me. Or, Take the job. Kalau misalnya ada hal positif yang bisa kita lihat dari orang lain, teman keluarga gitu yang seharusnya dia ambil, you can say, "Take the job, go for it." Oke, okay? nah, ada maksudnya tanya, Mister? Saya mau ngelamar beasiswa, Mister. Beasiswa uh, apa? Membuka Kusho, misalnya. Uh, ke Jepang, misalnya, kan untuk kedua, ada juga dari Bank Dunia, uh, from the World Bank atau uh, ADB, Asian Development Bank, yang kantornya itu di Tokyo di Jepang boleh nggak bisa why not go for it nah itu jawabannya go for it if you fulfill the requirements ini persyaratannya ya. so remember you can use this I know so trust me nah. tapi jangan ember ya jangan berserakan menggunakan kata trust me ketemu sama orang tapi jalan hey trust me that's nah, jadi nggak it's it's for very close and you are certain with yourself that's you need to remember that um we continue to the next one it's about having things done with steve and mike okay steve and mike now is boys we invite Muhammad ilham zafi and farian sajo yes yes sir yes baca yang steve yeah you, can, you are steve and mike is farian sajo Excuse me, I wonder if you can help me. Sure, what is this? I want to have my hair cut, but I cannot find a barber shop. I know where one is. Come on, i show you. Okay, thank you. So that's the expression uh, having things done. Remember. It's a situational dialogues and this is spoken English. Ada istilah having things done. Maksudnya things itu adalah menyelesaikan sesuatu. Uh, things done. Misalnya you can say done. Uh, nanti kalau tanya have you finished your assignments? I'm done. Nah, you can say I'm done, I'm done. Jadi I'm done. Saya sudah selesai. Nah, itu spokennya. Tapi kalau yang benarnya seharusnya have you finished your assignment? Yes, I have finished. it. Itu yang formalnya, tapi kalau yang friendly-nya, "Have you finished your assignments?" Yep, I'm done. Now I gotta go. Nah, boleh seperti itu. Jadi, kalau orang Amerika itu, mereka lebih suka yang friendly seperti itu ya. Kalau orang UK atau British, they prefer a bit more formal. Uh, ya, yeah. it's, it's alright uh, to be formal, but in the situation where it is on for friendly zone, then you should choose to be. Uh, friendly uh, or informal. Oke. Okay. Nah, jadi meskipun dia berteman ini kata excuse me. Nah, tetap nanya excuse me ya. Misalnya temannya lagi duduk baca buku misalnya kan. Excuse me gitu. Jangan jangan langsung oh, men men come on try help me bukan. Excuse me tetap tetap gunakan excuse me. I wonder if you can help me. Nah, ini language note-nya kosakata I wonder if ini maksudnya a polite introduction to a request for assistance I wonder if you help me please I wonder jadi boleh kalau misalnya mamanya lagi di dapur misalnya atau ibu kos lagi di dapur pengen pesan makanan buat nanti siang misalnya kan excuse me ma'am I wonder if you could cook me for lunch Gak apa-apa I wonder you can say that it's polite I wonder, jadi jangan ditranslate. Saya, saya penasaran bukan. I wonder, saya pengen tahu nggak. Wonder ini idiomatic. Kalau misalnya ada yang punya boyfriend or girlfriend, uh, ada tugas, pengen minta tolong, tolong ketikin misalnya. You can say I wonder if you can help me typing my assignments. Nah, nanti pacarnya bilang, Why? Why should I help you? Uh, no, because I have another exam today. I don't have much time to do it. Uh, you can say, okay, if you finish it today, we can have dinner tonight together. Fine. <laughs> okay. <laughs> um, some other example. I wonder if you could show us how to get there. I wonder if you would mind. Ini ada kata, would ya? I wonder if you would. I wonder if you could. I wonder if you should. I wonder if you would mind moving over one, so my friend and I can sit together. Moving over one, geser. I wonder if you can tell me where I can find a barber shop. And sure, what is it? kalau ketika kita bilang sure, ini maksudnya sure. What is it? Ini maksudnya what is it? You would like me to do? Not to distress on. is yes. what is it? What is it? Excuse me, I wonder if you can help me. Sure, what is it? What is it? Okay. Tapi kalau jawabannya, sure. Excuse me, I wonder if you can help me. Sure, what is it? Nggak, seperti itu ya, ada intonasi mempengaruhi makna juga. Sure, what is it? I want to have my hair cut, but I can't find a barber shop. Jadi, dibilang seperti ini, have my hair cut maksudnya have someone cut my hair. Other examples of the causative have seperti I had my shoes shined just before I came. Ini semir, semir, sepatu ya, semir. We're going to have our house painted next year. Rumahnya dicat tahun depan. You should have that window prepared before the rainy season begins. You should have that window. Jadi kata have diikuti dengan objek dan kata kerja itu menjadi causative causative menyebabkan sesuatu I have my students talk to me contohnya I have my students talk to me I have my um, I have my teacher called me <guruh> jangan guru jangan disuruh nelfon kita kita yang nelfon guru seharusnya ya And then uh, I know where one is. Come on, come on, I'll show you. Nah, ini sangat friendly ini. Yuk, yuk, uh, aku tunjukin itu maknanya ya. Oh, I know where one is. Uh, aku tahu kok di mana gitu. Jadi, okay. I want to have my hair cut, but I can't find a barber shop. Aku mau potong rambut, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Oh, aku tahu kok. Ayo, uh, aku tunjukin. Nah, itu I'll show you. Itu maksudnya kalau dalam bahasa gaul. And uh, barber shop, you need a compound noun with the principal stress on the first word. Nah, principal stress, jadi penekanannya di kata pertama. Barber shop, barber shop, book shop, um, grocery store, grocery store. Nah, itu bunyinya. I know where one is. not just the word order of the indirect question. The subject precedes the verb. Jadi, subjeknya mendahului kata kata kerja. Notice that the pronoun one is weakly stressed. The stronger stress is on is. Nah, jadi I know where one is. A one weakly stressed. Jadi nggak nggak bilang seperti ini. I know where one is. I know where one is. I know where one is. Where one is dengan um, the pronoun one weakly stressed stronger is. I know where one is. Come on, I'll show you. I can find a barber shop. I know where one is. Where one is, okay? So it's uh, very interesting how to see uh, nada itu sangat mempengaruhi makna ya kalau dalam bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia juga enggak? bahasa kita nada mempengaruhi enggak makna. What do you think? Anyone? Kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia, nada mempengaruhi enggak uh, pemaknaan bahasa? Iya, yeah, sir. Iya, yeah, ya. Yeah, iya, Vidya, yeah. uh, yeah, vidya benar. Nada sangat mempengaruhi. Uh, contoh misalnya sederhananya, masuk rumah, excuse me, masuk rumah seseorang, uh, kalau misalnya udah tahu orangnya uh, apa, kita udah tahu orangnya agamanya apa misalnya kan, uh, assalamualaikum, jangan assalamualaikum, jangan seperti itu. Kecuali udah friendly seperti itu nggak masalah. Tapi kalau this is the first time you meet that person, belum pernah ketemu semuanya sebelumnya, gimana orangnya, you can say, um, um, halo, ada orang di rumah misalnya, uh, atau selamat siang misalnya, selamat pagi, nggak apa. -apa. Kalau nggak pernah tahu sebelumnya ya. Hmm. Tapi kalau dari buka pintu sudah nampak parah wajah orangnya seperti apa. You can say Selamat siang, uh, kemudian Selamat pagi misalnya atau Assalamualaikum. So it, it depends on how you use them. So dialogues for everyday use is very interesting. You can say I wonder if. What is it? Sure, sure ini. Um, maknanya sangat positif ya kalau ada orang minta tolong ke kita you can say oh sure berarti kita senang hati mau menolong ya um, kemudian kalau dibilang thank you responnya bukan don't mention it bukan gitu um, thank you never mind nah, jawabannya never mind nggak uh, apa-apa nggak keberatan kok maksudnya seperti itu ya so you can say uh, never mind So, this is the last uh, slide that I show you for today. So, next week, we will have uh, this talk about conversation practice. Video-video hmm, yang sudah kalian kirimkan itu, beberapa sudah saya download dan sudah saya simak. Nanti ada responnya. Besar kemungkinan kita ada. Meeting ke-16, English Conversation 2 review. Nah, di situ reviewnya nanti akan saya berikan. Mungkin tidak berupa Zoom, so I will record myself and I'm going to explain to you uh, the language expression from the video. Gak apa-apa. Jadi, um, gunanya adalah ketika nanti mahasiswa junior kalian ingin belajar juga English Conversation 2, they can see and learn what we discussed today. Hari ini ya hari ini kita ada kelas. Nanti setelah kalian selesai kelasnya uh, nilai sudah keluar, masuk semester berikutnya and 5 or 10 years later. Nanti ketika kalian ngelihat diri kalian lagi di video ini, ya pasti akan oh that was me 10 years ago. Yeah. Oke, okay, so I stop share here. Hmm, absensinya sudah diisi ya. Sudah, sir. Okay, Sudah good. So next week, you can prepare your conversation practice about um, list of words in this job. And um, next week, seperti biasa, you record yourself having conversation with your friend. Make it easy, make it simple. Jangan terlalu berbelit-belit. Just five or ten minutes would be fine. Tapi jangan terlalu panjang. And uh, remember, try to... pronounce the words correctly try uh, bahasa kalau bahasa Jepang kan banyak vokal ya kalau nggak salah Watashi wa wa for example so this, bahasa Jepang kita karena haragana itu banyak huruf uh, hidup ya. Uh, vokal sementara kalau bahasa Inggris banyak konsonan kalau saya lihat seperti misalnya try Tulisan dengan bunyinya agak sedikit uh, berbeda ya. But you can manage that. I believe you can. So that's for today and uh, thank you for coming. Kita agak cepat kita material selesai. I'll see you again uh, next week. Habis ini apakah ada kuliah? Yes, ada. 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 Oke. Okay. Okay. Uh, apa itu? Dasar-dasar filsafat, Sir. sir. Dasar-dasar dasar-dasar filsafat yaitu mata kuliah favorit saya dulu itu. Belajar pemikiran-pemikiran Descartes, Plato, Aristoteles, memaknai filsafat ilmu, kenapa ilmu itu ada, kemudian apa ek, ek, apa prinsip eksistensialisme dari manusia. Banyak konsep-konsep yang menarik dasar-dasar filsafat. But remember, terlalu mendalami filsafat kalau yang ground maksudnya pijakan dasarnya nggak kuat, kalian bisa nanti agak sedikit loose ke kedepannya. Kalau kalau makanya ada dasar-dasar filsafat, filsafat ke atasnya lagi itu nanti arahnya bisa masuk ke salah satunya tentang teologi misalnya, kemudian masyarakat di tingkat dunia. Uh, pemaknaan apa apa makna menjadi orang Asia apa bedanya Jepang dengan Indonesia jadi filsafat ada di ilmu bahasa it's the the highest level of human thinking about concept dan abstraction itu filsafat jadi nanti turunannya ada filsafat berbasis apa misalnya berbasis kalau saya pernah belajar uh, filsafat ekonomi, filsafat bahasa, kemudian filsafat berbasis agama, uh, kalau yang muslim menjadi filsafat Islam, dan kalau agama uh, ada filsafat uh, Nasrani, pernah saya baca juga itu, beberapa bukunya, it's, it's very interesting, out of my curiosity to learn more. Jadi membuka diri untuk belajar dan mengetahui banyak hal. That's, that's very good, very healthy. Jadi Semakin kita banyak baca, itu dunia kita itu kan semakin luas, gitu ya. Mungkin fisik kita di padang, fisik kita di rumah, misalnya, tapi dengan exploring many things, we begin to see, oh, this world is so wide. The more I read, the more I feel, I don't know anything. That's what you need to remember, uh, so. Untuk nanti belajar dasar filsafat jangan jangan merasa pada titik kita sudah tahu semua meskipun kita sudah selesai matakuliahnya. So keep learning. Okay, so thank you for coming. I'll see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. Okay. okay. Thank you, sir. You're welcome. Bye bye.